Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 94 dan 95. Ini 94, sambungan dari tugas kemarin di halaman 93. Nah, ini dia petunjuknya. Kamu bisa memilih desain kamu sendiri untuk membuat resepnya. Pastikan resep kamu itu terdiri dari bagian-bagian berikut ini. Judulnya, Spicy Coconut Salad. Yang B, resep tersebut terdiri dari dua bagian. Yang pertama, resep untuk memasak sayurannya berjudul vegetable atau sayuran. Resep untuk membuat atau memasak sambal kelapanya, coconut dressing, berjudul coconut dressing. Yang C, informasi tambahan. Jadi harus ada informasi tambahan di bawah. Penyajiannya untuk 4 porsi. Ini maksudnya 4 porsi ya. Waktu persiapan 20 menit, waktu memasak 20 menit. Itu dia. Pastikan kamu mengucapkan kata-katanya secara keras, secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Jika ada masalah, tanya guru ya. Come to me ini datang kepada saya. Tapi kita terjemahkannya tanya saya, tanya pada guru. Ketika kamu telah menyelesaikan resep kamu, presentasikan kerjaan kamu tadi itu di depan kelas. Ya, itu di halaman 94. Nah, di 95 kita ada mengerjakan dua tugas. Ya, yang pertama, tiga ini tugas ya. Tapi yang bisa kita kerjakan, bisa kita selesaikan ada dua. Yang pertama ini dan yang kedua. Yang ketiga itu kamu harus presentasikan di depan kelas. Tidak bisa kita selesaikan. Nah, kita terjemahkan dulu bagaimana petunjuknya. Setelah itu kita kerjakan tugasnya. Nah, bekerja dalam kelompok. Sekarang kamu akan menganalisa bahan-bahan dan cara atau tindakan-tindakan dari resep dari spicy coconut salad ini. Pertama, analisa bagaimana menyatakan masing-masing bahannya. Gunakan tabel yang sama untuk menganalisa bahan yang telah kamu pergunakan sebelumnya. Artinya, pergunakan tabel yang di atas, yang ada seperti ini saya buat ya. Ada isiannya amount ya atau number, ada jenisnya, ada bendanya, ada proses. Nah, tabel ini yang kamu pakai untuk menganalisanya. Kita lanjut. Tulis tangan pekerjaan kamu itu dan garis bawahi benda-bendanya. Nah, jadi yang benda harus kamu garis bawahi. Pastikan kamu mengucapkan masing-masing atau tiap katanya secara benar. Gunakan tanda baca secara benar juga. Jika ada masalah, tanya guru ya. Nah, itu tugas yang pertama. Yang kedua, nah, sekarang analisa tindakan-tindakannya atau perlakuannya ya. Pergunakan tabel yang sama untuk menganalisa bagaimana menyatakan tindakan yang telah kamu pergunakan sebelumnya. Jadi tabelnya itu adalah berisi untuk vegetable ya, nomor ya, conjunction kalau ada tanda hubung ya, tindakan, bahan-bahan, tempat, waktu, cara, dan lain-lain. Nah, begitu juga untuk yang coconut
dressing. Ya. Nomor action, conjunction action, karena kita ada dua resep, yaitu resep bagaimana memperlakukan terhadap vegetablesnya dan coconut dressing. Place, time, manner, etc. Nah, itu seperti itu tugasnya. Nah, kita lanjut. Pergunakan tanda baca secara benar juga, ya. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, yang terakhir, kerjakan dalam kelompok. Sekarang bagian kamu untuk membaca resep dari spicy coconut salad atau urap ini masing-masingnya, ya, masing-masingnya. Pastikan kamu membaca bahan-bahan dan cara pembuatan. Steps ini kalau kamu lihat di kamus itu caranya artinya langkah, tapi kalau pakai S di sini langkah-langkahnya, ya itu dia. Bahan-bahan dan langkah-langkahnya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ucapkan kalimatnya secara keras, jelas dan benar, ya. Jadi ada tugas 3, yang 2 bisa kita kerjakan sekarang, yang 1 lagi itu kamu mengerjakannya di depan kelas. Jadi kita lihat, ini dia, ya. Kita analisa tugas yang pertama terlebih dahulu. Nah, ya. Nah, ini dia. Jumlahnya berapa? Ada bean sprout itu, ya, vegetables. Ya, jumlahnya 200 gram atau 2 cups. Ya, jenis tidak ada. Apa bendanya? Bean sprouts. Nah, proses tidak ada kita lakukan. Ya, kedua, 150 gram atau 1 cup, ya. Ya, dasarnya adalah kamu membuatnya berdasarkan yang telah kamu kerjakan kemarin itu, ya. Tapi ini kita buat secara acaknya saja. Bendanya long beans. Long beans ini adalah kacang panjang. Nah, apa yang dilakukan proses terhadap kacang panjang? Mana dia? Ini terhadap kacang panjang. Ini dia. Cut in, potong sepanjang 3 cm. Nah. Lanjut, 150 gram atau 1 cup, ya. Young, ya, jenisnya yang muda, yang segar. Cassava leaf, ya. Cassava leaf, mana dia? Nah, ini dia. Oh, bukan ini, ya. Ya, prosesnya boleh ada, boleh tidak. Lanjut, 150 gram atau 2 cup, 2 mangkok atau 2 cangkir, ya. Kangkung lagi, ya. Kangkung atau spinach, bayam. Tindakan tidak ada. Lanjut. Ini untuk itu untuk apanya? Sayur-sayurnya. Nah, sekarang bumbu-bumbunya lagi. 4 lard
red chilies ya. Di iris. Nah, ini dia ya. Lanjut 3 cloves. Garlic. Garlic mana dia? Nah ini ya, 3 siung. Ya. Lanjut 2 teaspoon kencur. Kencur. Terus setengah sendok sendok teh ya. Ground coriander, ketumbar. Nah. Terus 3 kafir ya. Kafir lime. Ya. Sorry. Kafir lime leaves. Diiris. Ya, diiris-iris. Terus 1 sendok makan. Tablespoon ya. Palm sugar ya. Vanilla chop. Palm sugar. Terus 1 teaspoon Sally grated fresh coconut ya. Salt sudah? Belum. Nah, 1 oh ya, salah ini ya. 1 teaspoon salt ini. Salah baca. 200 gram atau 2 cup parsley grated fresh. Fresh coconut. Fresh coconut. Coconut. Nah, itu untuk tugas pertama. Yang kedua lagi. Kita menganalisa ya. Tindakan-tindakannya lagi. Ya, apa tindakan yang kita lakukan? Nomor 1, conjunction tidak ada, tindakannya memasak vegetables. Ya, yang 1 separately. Ya, tindakannya. Yang 2 in boiling water. Yang kedua, yang selanjutnya tidak boleh terlalu masak. Do not overcook. Bahan-bahannya itu zem ya. Cook vegetables ini yang pertama ya. Ya. Them di tempatnya in bowl. Yang kemudian ini dia. Keringkan. Ya, tindakannya kita keringkan. Apa yang kita keringkan? Vegetables-nya ya.
in a large bowl. Yeah. Do not overcook them. Overcook. Yeah. Yeah, in bowl ya. Yeah. Sudah benar nih. Sorry. Yang kedua, and place in a large bowl. Add the coconut dressing to the vegetables. Tiga, and toss terakhir lah sajikan pada temperatur ruangan. Nah, itu untuk vegetables. Lanjut coconut dressing. Yang pertama, tindakannya proses. Apa itu? Oh, the ingredient except the grated coconut. Lanjut prosesnya, stir in yeah, the coconut. Lanjut di wrap, apa itu mixture, campuran tadi ya, di banana leaf, daun pisang. Kedua, and put it in a steamer. Cook the coconut dressing. Yang pertama, tunggu sebentar. Nah, ini salah tempat. Harusnya cook di sini ya. The coconut dressing over boiling water. Yang satu lagi, tiga, selama 30 menit. Apa tindakannya lagi? Biarkan untuk dingin ke temperatur ruangan. Nah, itulah jawaban dari halaman 95 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita lihat lagi. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan pada teman guru. Sampai jumpa.